Jual saham anda jika keluar tiga tanda ini. Jom, sebelum kita teruskan, ingat like, share and subscribe, okey? Buat pengetahuan anda, majoriti pelabur saham di Malaysia melabur tanpa mempunyai asas ilmu pelaburan yang diperlukan sebagai seorang pelabur. Tiga signal teknikal untuk mula menjual saham pegangan anda. Nombor 1. Harga patah garisan uptrend line. Pernah dengar istilah uptrend is your friend until it bend? Apabila harga saham berada di atas garisan uptrend line, harga saham ini dijangka akan terus membuat kenaikan disokong dengan minat belian yang berterusan. Namun, setelah harga sesuatu saham ini telah menembusi garisan uptrend line yang dilukis, kebarangkalian fasa aliran saham tersebut akan berubah ke fasa seterusnya. Di fasa seterusnya pula, kemungkinan harga akan terus berada dalam keadaan sideways dan berlega-lega sekitar harga tertentu sahaja. Ada juga kemungkinan harga pasaran akan mengalami fasa penurunan jika minat jualan melebihi minat belian secara berterusan. Oleh itu, apabila harga sesuatu saham telah mematahkan garisan uptrend line yang dilukis, ianya merupakan tanda untuk kita melepaskan pegangan saham yang dimiliki. Nombor 2. Harga patah garisan support. Support dan resistance adalah asas analisis teknikal yang penting. Support diibaratkan sebagai lantai dan resistance pula sebagai shilling. Apabila harga pasaran sudah memecahkan garisan support yang dibuat, itu antara isyarat jelas untuk kita mula melepaskan pegangan saham yang kita miliki. Jika tidak, harga saham tersebut kemungkinan besar akan terus membuat kejatuhan dan paras support tadi akan menjadi paras resisten yang terbaru. Ini bermakna harga saham ini kemungkinan akan terus berada di bawah paras resisten ini untuk tempoh masa yang lama. Nombor 3. Bila candlestick dan volume merah panjang muncul. Apabila muncul candlestick berwarna merah yang panjang di carta sesuatu saham, ianya bermakna saham berkenaan mengalami tekanan jualan yang tinggi. Ditambah dengan volume yang tinggi, ini membawa maksud bahawa saham berkenaan menerima tekanan jualan daripada ramai pelabur dan berpotensi untuk harga saham ini jatuh lebih teruk adalah tinggi. Selepas candlestick merah dan volume yang tinggi ini muncul, ternyata bahawa harga saham ini meneruskan kejatuhan harga hampir sekali ganda. Fasa ini juga kemungkinan besar akan bertukar kepada fasa markdown seperti carta di atas. Ingat, tekan butang subscribe supaya tak terlepas konten-konten dari kami.